Sebab sebenarnya demokrasi menjadi tidak katakan betul, ada masa majoriti itu. Yang majoriti bab satu ialah orang-orang jahil. Kan? Sebab dalam Quran itu berkantan dua tersebut. Hanya sedikit saja orang yang bersyukur kepada Allah. Sebenarnya majoriti itu yang betul. Qalilan ma tashkur. Qalilan ma tashkur. Hanya sedikit saja orang yang bersyukur. Yang bersyukur itu yang terima. Yang kufur itu tak terima. Sebab majoriti itu bukan betul. Katalah muktamar itu majoriti mana 1,500 orang yang buat keputusan ikut ilmu berapa orang? Dalam tamar kita berfikir kita bertahankan ini pusat utama, ini pusat utama. Berapa orang yang pusat utama itu ikut ilmu mengikut maklumat yang betul berbanding dengan berapa orang itu ikut orang semua. Kata buat macam mana? Undi orang ni. Undi yang ni. Berapa orang semua? Ini kita memang sebenarnya dalam sistem demokrasi orang gila dengan seorang profesor atau orang profesor dia ada undi yang sama dengan orang gila. Kalau orang gila tu boleh masuk dalam suara. Yang sokong 4 orang, 5,000 orang. Yang sokong 4,000 orang. Amno menang
ibu ngan kali mo ibu tuk kami fiatin kali latin wala pat fiatin kasi wala ng izin na yan o wasi kibinal para kami tanto sebab tu kita teori demokrasi tu ada benda-benda memang tak kaya cuma Islam tapi ada banyak benda dia sadar sebagai Islam hak dia ambil daripada Islam tu dia copy paste pak dia dia mengatakan ni barang ni tadi. Jadi dalam teori demokrasi itu sendiri sebenarnya dia terlahir dengan teori struktur sistem khilafah yang dibuat oleh Islam. Maka sistem khilafah ini oleh kerana ada banyak cabang-cabang kuasa dia dan itulah yang diperhatikan dalam kerajaan Islam tiba-tiba bila kerajaan Islam ni lenyap atau berbombing sekarang tak ada kerajaan Islam jatuh khilafah Osmaniyah habis kerajaan Islam. Dah 100 tahun, dekat 100 tahun. Lagi 10 tahun cukup 100 tahun. 90 tahun tahun. Orang Islam tak ada balik khilafah. Maka bila tidak ada khilafah, yang kita kiaskan kepada khilafah tak boleh. Terima. Jamaah. Sebab tu bila zaman dulu, orang Islam ni berbaikah kepada negara. Negara tak ada, nak bayar berapa? Berjumpa. Bayar macam mana? Bila orang timbulkan hadis Nabi yang sebut orang yang mati tidak berbayar mati jadi ya? Orang kata kalau lepas kata tak berbayar jadi ya? Tapi itu orang lepas itu dia bayar siapa? Masa depan tak ada, dia bayar siapa? Sebenarnya zaman dulu, sebelum ada Jepang Islam, orang Islam itu berbayar dengan negara. Jepang sama Nabi itu orang berbayar dengan negara. Kan negara Islam itu sempadan dia ialah akidah. Bukan sempadan geografi. Bukan sempadan bahasa. Sempadan akidah. Dia orang berbayar itu menunjukkan bahawa sistem negara dikiaskan kepada sistem jemaah. Bila kita bercakap dalam masyarakat macam mu'ah ini, orang bukan Islam, dia zimmi ke tidak zimmi sekarang? Zimmi ke hari? Cina itu ada. Itu pergi. Kata zimmi. Akhir sekali, ulama-ulama di Pulau Pinang, tahun 50-an, sudah bincang. Sebenarnya satu konsep yang mesti kita ambil dan praktis dalam gerakan Islam ini ialah membuka keahlian kepada orang bukan Islam. Nak pandai ahli bersekutu ke Dewan Himpunan Penyewa itu, dia boleh pasang. Tapi konsepnya ialah zimmi kepada gerakan Islam. Sebenarnya tak. Kita sebut zimmi harap ini banyak pasal negara tak ada. Zimmi harap ini ada dalam negara Islam. Tapi satu bentuk dakwah menjadikan zimmi bagi gerakan Islam jadi ahli bersekutu kompas atau sekalian kelab dia kompas dan kelab dewan dia kompas dia jadi ahli zimmi dan lepas ahli zimmi ni kita jaga dia betul-betul kita ada pesan kepada dia tak boleh mencederakan bukan kulit dia, hati hati dia bukan mencederakan yang kepasan dia ni makhluk kita yang berdekat sekali. Artinya konsep zimah itu kita boleh kiaskan kepada satu konsep yang baru dalam gerakan Islam. Kerana sebenarnya konsep kerajaan Islam itu kita kena kiaskan dia kepada jemaah. Masa tak ada kerajaan sekarang. Maka sebab itulah bila kita ubah, bukan ubah maksudnya kita kiaskan. Sebab dia bimbang. Kita tengok. Dalam sebuah gerakan Islam, kepimpinan tertinggi gerakan Islam itu siapa yang pegang? Apakah dia mencukupi syarat-syarat menjadi khalifah? Kepala pada jemaah. Dia tak bernama pun dia besar. Dia bernama ketua umum ke. Dia bernama presiden ke. Jadi pertua agung ke. Jadi pertua pusat ke. Tak kira apa-apa.
kan? Tapi yang dia ketua kepada gerakan Islam, jemaah Islam, adakah dia mungkin syarat-syarat kelayakan sehingga boleh berijtihad? Ini kan sistem kita ni. Kalau presiden di atas sekali, kalau presiden ada apa-apa, macam itu kisah. Sakit-sakit tak balik-balik sampai sekarang. Artinya tepatnya kaya akhir di mana? Maka sepatutnya orang fikir kemungkinan-kemungkinan khalifah itu tidak punya syarat. Ini bukan masalah camping, ini bukan camping, bukan orang bini sekarang. Ini bukan masalah bini, saya bukan camping. Tapi kami tahu. Sepatu Alipah yang cekat itu berfikir macam itu. Kerana untuk menjadi ketua sebuah gerakan Islam ada syarat dia. Jadi ketua dan sebuah orang bawah juga. Bila-bila masa dia boleh mati. Masa
peristiwa terbelakang, ada dua benda isu besar. Yang pertama, Ustaz mati, tiba-tiba dia ada di rumah dua. Tak tahu apa lagi. Dia pergi rumah dua. Bila Ustaz mati, dia orang kecil. Apa ada musuh kita bagi kita fikir lama sebelah dia. Masjid Ahdol juga kan. Kita kali jangan nak patah luar itu pak mana pun. Tiba-tiba ada kedua patut kita sujud sama di rumah itu. Ada seorang nipah di dia baru. Koyo. Apa ni? Sejia ya pas. Malam tu. Cita benar apa dia? Malam tu. Pergi pulang pinang. Makanya dia sekarang. Dia berjamah tak lewat. Dikejam bersama-sama. Dia matai lah pakak alu. Itulah pada muka mas segala pula dia kata. Saya sebutnya masa tu stand sebahagian pimpin nak berjamah pas. Memang nak tanya alu apa habis. Kan? Kita kira dia jatuh dia umur pinjuk bermati. Pasal lama masa kat dia tu. Ustaz kan dia bisa lain. Takut apa-apa pusat dia mau. Dia pergi. Unyur lah malu. Sebagian dia pergi nafas. Bila tadi Ustaz pada kita. Dia sebagai ketua je mau. Dia mesti mendengar sendiri daripada mulut Anwar. Saya tahu esok lusa nak pusat dalam. Saya mesti cepat-cepat pergi. Saya tak perlu kaki sama suara. Ini keputusan pribadi saya sebagai presiden PAS. Saya buat keputusan untuk dia mau. Saya mesti pergi. Jadi ringan tak ada apa-apa. Dia memang kata Ustaz Khati. Kerana Ustaz Khati begitulah ketika PAS semua malu. Habis segala penyokong Anwar telah mengangkat Ustaz Khati pemimpin baru mengganti. Sehingga tertutup kata ayat. Sejarah kata ayat ini bermula dengan seorang presiden PAS buat keputusan tanpa bersuara. Alah itu baru bersuara dalam jenis politik. Kalau bersuara dalam politik, Ustaz ada jelasan apa dia. Lepas itu 22 bulan, Ustaz Adi panggil semua parti-parti politik NGO. Ustaz Adi bincangnya dua orang. Ustaz Adi, Mahfuz. Kata saya, Syekh Bakar. Kosis dulu. Bicara, kita lupa ni. Ustaz mana setuju? Panggil. Cakap jauh tak? Saya masih mandi dulu, panggil. Maaf, Ustaz kan mandi. Mari. NGO, Pati Politik, bicara-bicara. Tubuh gerok. Lepas tubuh gerok, baru makna berat. Gerok itulah menjadi asas kepada tubuhnya. Masa alternatif menjadi masa apa perkara itu pun saya apa ni pakai teraya awal terima masa alternatif awal terima dengan keputusan sah mati yang tak tunjuk lagi tak tunjuk tidak perlu jual yang misten saya sebagai itu gerak Kristen struktur itu saya ada prerogatif saya bos akhirnya bila presiden pak pas satu sikap dia sepupu orang istana kan orang menyangka bahawa semua benda yang presiden kena buat kena ikut kena bersuara khalifah tu memang dia puas stand dia untuk berdiri atas stand peribadi dia mewakili seluruh jumlah bagus ini sebenarnya kalau saat ini ada balik kisah. Kalau tuan-tuan dengar sekarang, ya tu pun jangan berdaya dan lain-lain. Aku sebut tak satu. Ya saya sebut tadi kalah saya sendiri. Sama-sama. Termasuk juga, bila tipu buat kesama ni, tahu-tahu dalam kesama duduk tu, ada di sini. Orang pas kan dia pergi, ular dengan bulu. Tak bisa dekat. Kalau ular dengan bulu, dia tak lagi. Tiba-tiba duduk sekali, jamu sekali. Ustaz, untuk umum, untuk jadi berpeluk dengan
Link oh ni link siap. Aku saya pas undal tengok dah peluk-peluk sekarang. Boleh kata boleh senang kau macam tu. Jadi ni masa pada jauh di satu majlis makan malam di Institut Latihan BPA jalan tu. Sekarang dia pada integriti. Dan dulu tahun 98 tahun baru tu betul. Ustaz Adi keluarkan hujah. Ini satu kerjasama kemanusiaan. Berdalilkan apa yang dia buat adalah halful fudul. Mereka tak mungkin halful fudul ya. Ada dalam kes-kes lain. Pimpinan-pimpinan pahli bermusyawarah berkenaan dengan pahli sebenarnya nak berjuang Islam ke nak berjuang ke bangun betul. Macam tu boleh betul. Macam tu. Semua pimpinan pahli kita berjuang Islam tak payah. Tak cakap Melayu-Melayu tak payah. Berjuang hak istimewa kita semua tak payah. Tok Wajadi, Tok Uni Aziz, semua sekali betul. Lepas semua orang cakap Ustaz Pati wujud. Dia kata sebenarnya dalam sejarah Islam Sayyidina Umar telah memperkenalkan apa yang istimewa menggunakan bila menukar sistem ghanimah pada kharaj dalam pembukaan negeri Iraq. Iraq tu dibuka patut tanah Iraq tu jadi ghanimah untuk tentera Islam. Sayyidina Umar kata kalau jadi ghanimah orang Iraq lagi ke mana? Dia tak pergi lain orang Arab baru pergi lain. Arab baru lagi di sini. Esok dia pergi sini. Dia kalah juga dia pergi sini. Masa dia jadi mana? Orang Iraq tu dari pertuk zaman Nabi Ibrahim dulu di situ dia. Kan dah halal negeri mana? Dia bukan negeri pada pasir, negeri mana kota? Tempat aman tu, ribuan tahun. Tak boleh, tak boleh ambil tanah Iraq sebagai wanita. Semua orang Iraq, hari tahun ni sekarang, dia diwajibkan bayar kharaj cukai tanah atas hasil-hasil ekonomi. Ijtihad politik Sayyidina Umar itu sebenarnya menunjukkan bahawa boleh ya? Apa ni? Sistem ghanimah apa ni? Hak berputera tu boleh. Saya nak kait dalam pas itu ketika itu sependapat semua orang telah ditolak oleh satu pendapat besar. Pendapat majoriti kalah dengan pendapat minoriti apabila pendapat itu terlebih tepat. Presiden kita pun pendapat. Dan Ustaz Badri, Ustaz Adi pun yang kita kenal Ustaz Adi, saya Adi. Ini bukan ada wujud Ustaz Badri. Ini kelebihan seorang presiden, seorang ketua jemaah. Kata pimpinan-pimpinan juga bukan kata ahli. Sebab dia sebenarnya ada banyak perkara ketua dia lebih cerita kepada kita. Dia lebih tahu, lebih banyak maklumat. Dia tahu semua data-data. Kita ada apa kali kita jumpa? Habis kita menentang. Sultan kita jumpa. Kita jumpa. Kita tak jumpa siapa-siapa. Kita tengok TV dengan tengok internet. Ya? Tapi kita melawan itu lebih kuat daripada macam kita jumpa semua orang. Tunggu tu jumpa semua orang dia jumpa. Dia jumpa Sultan. Tadi tak Sultan mandi. Dia jumpa anak. Dia tahu kita, dia tahu-tahu tu pasal tak sekali nak kena pecat. Dia sebelum nak kajang dia tahu dia malu. Dia bincang. Setelah anak buat sekali. Betul ke tak? Kita masa-masa tu takkan akhir tu orang nak beri salam tu. Orang nak beri salam tu. Itu masalah. Sebab kita ni kadang-kadang kita terlupa bahawa ketua bila dia jadi ketua ada kekuatannya. Sebab tu Islam ajar kalau sembahyang lima tu imam tu dia boleh baca kuat mam tu dia. Kalau mam rasa ayah rasa macam aku tu imam dia baca kuat juga kuat orang tu imam mam. Jadi kacau. Pasal jadi dalam soal ni sebenarnya kita kena mengaku bahawa presiden kita tu dia bukan hanya alim sebagai ilmu agama dari isu ini juga paling banyak maklumat.
Sebenarnya siapa tahu? Siapa jalan yang terbisa? Jangan paham. Semua yang disuruh kata kan. Presiden semuanya. Sebab semua kek bohong lah. Masyur apa atasan? Kita semua bertemu siapa? Sebab masyur tadi kita bertemu. Tunggu tahu mana? Aziz masyur kata kan. Tunggu ni Aziz tak tahu siapa lagi. Jadi antar pada. Tapi kita tak tahu siapa. Kita tak tahu siapa yang lebih besar. Kita tak tahu. Tapi dia bantuan sama siapa. Tak tahu dari bantuan. Ini masalahnya. Proses. Baik. Nabi lah. Mula bini. Bini kalau dapat mak hilang tu. Jadi kita tuan-tuan semua. Dalam sistem jemaah disukur dia dengan sistem negara. Kita ada kuasa-kuasa eksekutif, kuasa judiciary, kuasa legislatif. Dalam kuasa ini, kuasa eksekutif ini adalah kuasa di atas kuasa pejabat pusat. Eksekutif. Atau dari Islam ini, tanfiziyah, pelaksanaan. Kuasa pelaksanaan. Kuasa legislatif ialah kuasa muktamar. Sebab itu muktamar itu boleh buat usul-usul. Perwakilan daripada semua kawasan-kawasan malu bagus. Dia boleh pindah perlembagaan. Boleh buat aturan-aturan untuk PAS. Terus. Kuasa qudaiyah yang menafsi, yang menghurang, memutuskan konflik-konflik. Itu kuasa masyhur ulama. Maka dalam konteks ini, sebagaimana kita sedia maklum, kalau lah kata ahli parlimen, kalau sedia itu ahli parlimen. Ahli parlimen ni yang pertama, yang paling popular kat kampung dia, dia jadi ahli parlimen. Kadang-kadang ahli parlimen tu, tukar kampung mengalahkan cikgu besar. Nah, dia tukar kampung, tapi calon. Calon PAN, cikgu besar, mengaji 2-3 universiti. Dah lama, 3-4 tahun saja. Tadi lagi pasal jangan lupa, kala. Dia kan? Cara UMNO, tukar kebun. Tukar kebun dia berkaya. Betul? Sebenarnya, perwakilan sebab dalam tahap itu dia pun. Yang pergi ini bukan anda yang cukup. Kadang-kadang kawasan pilih. Oh, siapa yang boleh pergi? Tarik dulu. Kau ingin ditanya. Siapa free tarik dulu? Mana free? Nah, mana mentah. Nah, anak tahu kan aku limpahnya palang itu dan yang bawah kan itu cara kita bukan kita pilih kalau mesti wajib pilih mesti pilih itu ulama masa dia paling aneh pokok kita dia pergi betul kan betul siapa yang free tarik yang pertama ke macam mana sebab orang yang pergi pertama tu kadang-kadang dia tak tahu apa dia pergi pertama dia pergi cukup orang dia bila orang faham kadang-kadang dia tak ada ada apa pun tak tahu kita mana jangan dia tidur dalam pertama bila balik eh usul pula tu tak aku dah tak usul apa tapi kita tengok konflik eh habis tu kita dah buat keputusan kat Ipoh tahun 2008 sama tapi dia pun dibuat lah. Sebenarnya wakil yang pertama dengan parlimen itu sama ni, sama. Banyak orang jahil daripada orang lain. Kalau dari sikap apa ni, kau tak ingat